Assalamualaikum Jang. Bertemu lagi kita dalam rancangan Traction Drive. Kali ini kita nak sembang pasal Proton Exora. Proton Exora ni adalah MPV pertama Malaysia. Exora ni betul-betul design Malaysia. Mana kata orang kita lah yang design tu. Bukan orang luar, bukan rebadge, bukan daripada mana-mana pengeluaran kita lain lah. Kalau kau nak cakap juara tu, Proton juara MPV pertama Malaysia pun boleh juga. Tapi dia tak ada lah design sendiri kan. Dia daripada Mitsubishi Tonbox. Tapi Exora ni memang design sendiri. Platform atau chassis Exora ni pun design sendiri. Makna kata tak ada pinjam platform syarikat lain. Memang didesain oleh Proton sendirilah. Itulah yang sebabkan R&D dia mahal. Biasalah bila kita buat daripada lukisan, macam kita tengah senang-senang kita lukis kan. Kita lukis kereta yang kita suka, macam mana rupa dia. Kemudian kita nak jadikan dia satu realiti. Bukan kerja mudah, bukan kerja murah. Jadi bila dah jadi realiti tu, itulah kita bolehlah banggakan. Kita tak pakai produk luar. Walaupun ada beberapa isu lah dengan Exora ni. Korang yang owner-owner Exora ni mungkin tahulah apa isu yang selalu terjadi ke Exora ni kan. Macam Dan bukan owner. Jadi kalau nak cerita pasal masalah ni, tak boleh melebih-lebih lah. Takut salah info tu. Jadi kalau korang yang belum memiliki Exora, mungkin ada niat nak memiliki, cubalah tanya pada owner-owner Exora. Daripada tahun 2009 sampailah sekarang, Exora ni masih dibuat oleh Proton. Dan ada beberapa update lah sepanjang pengeluaran dia. Dan setiap kali ada refresh, ada update, Proton akan bagi tambahan sikit lah pada nama dia. Contoh Exora MC. MC tu bukan maksud medical certificate tau. Kau jangan salah pula tu. MC tu maksud minor change. Ataupun perubahan sikit. Ada sikit lah perubahan. Kemudian ada MC2 pula. Dah ada MC2, ada pula enhance. Enhance ni maksudnya kalau dalam bahasa Melayu, dipertingkatkan. Mana kata ada penambahbaikan lah. Lebih baik daripada MCU. Kemudian yang paling latest adalah Exora RC. RC tu bermaksud running change. Bukan maksud radio control ya. Kau jangan salah juga tu. Tadi mula-mula MC kan. Kemudian RC pula. Exora ni juga adalah kereta Malaysia yang pertama menggunakan enjin petrol turbo. Kereta pertama yang gunakan Kempro CFE. CFE bermaksud charge fuel efficiency. Tapi kalau kau nak cerita betul-betul kereta turbo yang pertama Malaysia adalah Proton Wira diesel turbo. Tapi itu tak dijual kat Malaysia. Yang ada kat Malaysia ni diesel NA yo. Okey, kita ceritalah pasal variant engine. Engine yang digunakan sepanjang produksi Exora ni ada dua. Kempro CPS dengan Kempro CFE. Itu dua je baik yang digunakan ke Exora ni. Kalau kau tengok ada engine Mitsubishi, ada engine 4G93 tu, 4G93 siap ada turbo ni. Itu bukan engine asal. Ramai juga owner Exora yang tukar engine tu. Mana yang dah ada problem dengan engine Game Pro, mesti tukar engine. Tak pun ada juga yang masuk engine the track. Yalah, kadang-kadang kita ni gila kuasa walaupun kita bawa family kan. lupa pula kita nak beritahu Exora ni sebenarnya nama dia tu datang daripada bunga. Bunga tu pun nama dia Exora.
Pada awal pengeluaran Ezora, pada tahun 2009 sampailah tahun 2010, ada tiga varian Ezora ni. Paling basic adalah B line atau baseline, kemudian medium line, M line lah. Paling tinggi, spek yang paling tinggi ada TV kek bumbung, H line. Tapi masa tahun 2009 ni belum ada lagi Kempro CFE. Masa ni dia masih gunakan Kempro CPS. Pada tahun 2010 ada sebuah Ezora limited edition yang dikeluarkan. Dia sempena 25 tahun kewujudan Proton. Kira boss day boy lah. Apa yang lain, kau tengok seat dia warna coklat, leather. Kemudian ada nombor siri. Macam ni nombor siri dia 7 boleh, 7 boleh daripada 25. Kereta ni ada 25 unit tu yang dijual ke orang ramai. Dari segi mekanikal tak ada perubahan lah. Sama tu. Dia menang ke tambahan aksesori lah. Itu paling banyak yang dibuat perubahan untuk special edition ni. Kemudian pada tahun 2010 sampai tahun 2011 keluar pula Ezora MC. Kau ingat dia bukan medical certificate tadi dan the baito kan. Jadi Ezora MC ni adalah minor change. Ada sedikit perubahan antara kek dalam kek ruang interior dia. Ada menggunakan Alcantara pada door panel. Kemudian body kit dia pun dia adib sikit lah. Adalah lain sikit daripada Ezora tahun 2009. Jadi Ezora CM ni dia keluar selama setahun daripada tahun 2010 sampai tahun 2011. Kemudian dah digantikan dengan Ezora Bold. Dalam masa yang sama ada juga keluar Ezora Prime. Ezora Bold dan Prime ni adalah kereta Malaysia pertama yang menggunakan enjin turbo dan juga kereta Proton pertama yang gunakan turbo. Kereta petrol lah, bukan kereta diesel. Kalau diesel dah cakap dah tadi ada Wira. Tapi yang gunakan enjin turbo ni bukanlah semua Ezora Bold. Cuma yang gunakan adalah Ezora Bold Premium dan juga Ezora Prime. Ini menandakan dia adalah high spec. Kalau spec yang bawah-bawah, spec yang tengah, dia masih menggunakan enjin Kempro CPS. Sama ada 4-speed automatic ataupun 5-speed manual. Tapi yang mana gunakan enjin Kempro CFE ni semua dipacukan dengan gearbox CVT. Gearbox yang paling dan bonci sekali. Kalau korang gemar dengan gearbox CVT, korang gemar lah. Macam Dan memang tak gemar pasal Dan sukakan performance. Dan bukan suka benar lembut-lembut ni. Nak potong lori ke jalan kampung pun menyumpah lah kan. Kalau lalu ke jalan pilar tu memang banyak pula lori kan. Lagi-lagi kalau nak potong lori balak, oi, kalau kereta tak ada power, monong lah bye. Kalau korang nak tahulah, Ezora Bold dengan Prime tu dia datang daripada konsep Ezora Prestige. Sebelum Ezora Bold keluar, ada satu Ezora konsep yang dinamakan Ezora Prestige. Proton keluarkan konsep ni bersama dengan enjin Kempro Turbo. Mungkin itu masuk R&D lah. Tak lama kemudian keluarlah Ezora Bold. Dah memang ada turbo untuk production, bukan lagi sebagai konsep. Pada tahun 2015 pula keluar Ezora MC2. Ezora MC2 ni lebih dah pada body kit lah. Penambahbaikan daripada segi tu lah. Dan varian yang paling terkenal dalam kategori MC2 ni adalah Ezora SP atau Ezora Super Premium. Di awal video tadi ada iklan Ezora Super Premium. Itulah Ezora MC2 atau MC2 lah. Maksud minor change kali kedua. The second time minor change. Lepas keluar MC2 ni,
Ada pula Ezora Enhance. Ah, yang ni dikeluarkan pada tahun 2017 sampailah tahun 2019. Ezora Enhance ni ada macam-macam perubahan lah yang dibuat oleh Proton. Ah, antaranya peningkatan dari segi NVH. NVH tu kalau disebut penuh dalam bahasa Inggeris, ah, kau dengar betul-betul ni. Noise, vibration and harshness. Ah, itulah NVH. Maknanya Ezora Enhance ni lebih kodap. Ah, bunyi-bunyi tu kurang sikit. Bunyi-bunyi luar, bunyi-bunyi rattling dan macam-macam bunyi lah. Dan yang paling baru pada tahun 2019, so belum tahun 2020, so lepas tahun 2018, Proton telah keluarkan Ezora RC. RC bermaksud running change. Ah, kita dah sebut dah tadi kan. Ezora RC ni banyak benda lah yang dah di redesign. Macam interior, meter, daripada dashboard pun ada yang dah lain. Kemudian material pintu, design pintu punya door card tu, banyak benda lah yang dah diubah. Sojak-sojak dengan Geely ni, macam-macam lah pembaharuan yang dibuat. Mungkinkah Ezora akan ada pengganti daripada Geely? Mungkin rebadge Geely punya model? Kita tak tahulah tu. Pasal Ezora ni dah terlalu lama dah. Dah seboleh tahun dengan design yang sama. Dia tak ada lah major change. Mana kata perubahan yang drastik tu tak ada benar. Cuma dia facelift dia banyak. Sampai sini sajalah kita punya sembang pasal Proton Ezora. Yang mana terkurang, yang mana terlebih tu, dan minta maaf lah yo. Yalah, kadang kita ilmu tak cukup kan. Mungkin ada pengetahuan yang tak sampai dalam kepala ni. Jadi kalau ada penambahan, ada cerita yang dan terlebih pandang, bolehlah infokan ke ruangan komen. Jangan malu, jangan sokan, bagi tahu yo. Alright, sehingga bertemu lagi dalam rancangan Traction Drive, dalam segmen asal-usul ataupun segmen lain. Alright, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye, jangan lupa like dan subscribe.